قالوا Amma qudratul makhluk, adapun kekuasaan makhluk, fi hududin, fi hududi imkaniyatika, hanya pada batasan-batasan kemampuan yang dimungkinkan kamu miliki. Nah, hanya pada batasan yang dimungkinkan kita miliki. Contoh, saya naik motor, belum tentu semua motor saya bisa bawa. Shogun saya bisa, tapi begitu dikasih motornya Rossi, ya nggak bisa saya bawa. Kenapa? Terlalu berat, badan kecil. Mobil, semua mobil, mobil saya bisa bawa, tapi belum tentu saya dikasih mobil dump truck saya bisa bawa. Apalagi disuruh parkir. Betul tidak? Kenapa? Hatta seorang yang bisa bawa mobil pun nggak semua mobil dia bisa bawa. Maksud Imam Syekh Mutawalli Syarawi, kemampuan kita itu selalu terbatas dengan apa? Hudud. Batasan-batasan kemampuan kita selalu terbatas. Dalil lain, laki-laki kalau disuruh menikah pengennya nikahin semua perempuan di dunia, tapi ternyata Allah kasih 4 aja. Kenapa? Banyak yang jangankah yang 4, yang satu aja udah banyak yang mabuk, botak otaknya. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa? Karena keterbatasan. Jadi jangan pernah berpikir enggak, kita selalu terbatas. Kalau kata Habibie, saya cukup satu aja, Sat. Kenapa? Satu aja udah mau meninggal bawaannya. Ya, Habibie ya? Wa fi hududi zamanika. Dan juga terbatas dengan masamu. Lah, terbatas dengan masa kita. Motor tadi, saya contohkan motor kan. Bisa gak keluar model terbaru nanti setelah kita masa kita? Gak ada Ducati. Yang sekarang itu muncul di 1000 tahun yang lalu belum ada Ducati itu. NMAX belum ada. NMAX saya kecil aja nggak ada, jangan kan 1000 tahun yang lalu. Saya kecil aja nggak ada. Kenapa? Saya kecil itu di daerah saya itu orang paling bagus naiknya itu bukan, nggak ada Honda, Suzuki itu belum ada. Yang baru ada Vespa. Vespa Italia yang model lama itu ada. Yang mogoknya 4 kali, jalannya sekali. Nya itu Vespa. Selain Vespa itu apa? Sepeda. Itu naik sepeda. Oh, dulu kalau naik sepeda macam naik. Oh, udah macam naik Ferrari masa itu. Naik sepeda, apalagi sepeda ontel itu. Oh, keren dulu orang naik. Dulu, sekarang naik sepeda. Mana ada orang mau? Nah. Iya kan? Kenapa? Berbeda dengan batasan waktu itu berbeda. Dulu enggak ada gelas kayak begini. Saya kecil, saya belum pernah lihat ada gelas kayak begini. Gelas dua tuh kecil itu gelas, dia keras gelasnya, tapi kayak seperti terbuat dari tanah, tapi dia kayak aluminium, tapi bukan aluminium. Tapi dia bisa dilempar-lempar, gak pecah. Biasa itu kayak kalau kata sering kita minum itu di tempat acara kondangan kawinan. Nah, kalau makan di acara kawinan itu biasanya makan di belakang itu yang kita dapat gelas kuning itu, warnanya kuning biasanya. Cerek kuning itu. Itu yang paling banyak. Begitu sekarang muncul gelas kaca, gelas plastik, tak apa-apa aja gelas. Gelas aja segala macam ada. Dulu tak ada. Dulu satu jenis gelas. Piring pun begitu. Tak banyak-banyak. Sekarang piring macam-macam, bentuknya pun macam-macam. Ada pula sekarang yang bentuknya kaca. Jatuh tak pecah. Kita pikir bukan kaca. Ini bukan kaca, karena kalau kaca harusnya pecah kan? Tapi dia seperti kaca, macam-macam sekarang. Jadi berkembangnya waktu, produk berkembang, sesuatu yang kita miliki di masa kita belum tentu ada di masa yang lalu. Dan bisa jadi yang kita miliki di masa kita itu nanti enggak ada. Dulu yang ada cuma komputer. Nah, ada laptop dulu. Saya kecil enggak ada laptop. Begitu keluar laptop heboh orang. Wih, lalu ada laptop ini. Yang tadi segede ini, sekarang udah segede ini. Tapi masih laptop. Ya kan? Orang kesulitan. Akhirnya keluar tag. Kalau laptop masih ada, masih beginilah bukanya. Sekarang tinggal sebelah aja begini. Kemana-mana cuma begini pegangnya, gak bisa lagi begini. Aneh-aneh, sudah ada keluar tag. Samsung tab, segala macam keluar tag. Lalu keluar
HP. Dulu masa saya kuliah di Cairo, itu HP-nya Sony Ericsson. Itu kalau kita misalkan dikejar anjing, lempar aja dulu anjing pakai HP itu. Kita lempar, bisa ambil lagi, halo bentar tadi baru lempar anjing. Itu HP-nya model begitu, segede ini HP-nya. Segede ini, kalau kena batok kepala, pecah batok kepala itu. Sekarang HP begini, jatuh dua kali, langsung ngehang. Nah, touch screen katanya, tat, kiri kanan, sa, jatuh dua kali ngehang. Bawa kenya, 800 ribu, beli 1 juta. Beli 1 juta, perbaiki 800 ribu. Alah. Dulu Sony Ericsson itu belinya, bisa saja belinya 600 ribu. Tapi kalau rusak, bikinnya 50 ribu. Gagah main buka lagi, serak, buka, buka atas, buka bawah. Udah kayak pintu. Wah. Begitu ditaruh sampai ke sini. Padahal mulut sampai di sini. Naruh sampai ke sini. Kenapa? Karena dibuka atas, buka bawah. Nggak ada HP itu sekarang. Mana ada lagi? Ya. Bisa nggak HP ini berubah suatu masa? Bisa. Suatu masa ini bukan lagi cerat-ceret. Cuma pikir saja. Tombol nih, tombol dia sendiri. Ada aja manusia ini. Sudah. Ya. Artinya apa? Kekuasaan makhluk selalu terbatas dengan kemampuan dan waktu. Nah, itu yang dimaksudkan. Walikai ta'isha. Dan agar engkau hidup. Ma'akamalil asma. Dengan kesempurnaan nama-nama Allah. La buddha antadrika. Maka hendaklah engkau mengetahui. Thumma tamfa'il. Engkau harus tahu dulu. Thumma tamfa'il. Harus tembuh rasa. Tahu enggak ada rasa, enggak ada manfaat. Ada rasa, enggak ada pengetahuan juga enggak ada manfaat. Karena rasa itu bisa salah. Karena dukun juga punya rasa. Tapi pengetahuannya salah. Iya kan? Begitu juga ada orang belajar, santri belajar. Tapi kenapa keluar pesantren tambah nakal. Lebih nakal dia enggak naik SMA, enggak ada rasa. Dia tahu tapi enggak ada rasa. Jadi tahu dulu, baru sadar rasa. Summa tumais. Kemudian engkau harus terlihat lebih. Kenapa harus terlihat lebih? Karena sudah punya ilmu, sudah punya rasa. Maka teman-teman yang udah ngaji, begitu ke kantor harus beda sama teman-teman yang belum ngaji. Harus beda. Wah, teman-teman yang di kantor yang belum ngaji, sholatnya seenak hati. Kita yang udah ngaji, sholatnya juga seenak hati. Lah, apa bedanya kita sama dia? Kita udah ngaji, dia tidak. Padahal kita sudah tahu, kita sudah punya rasa, kita harus berbeda. Enggak Ustaz, saya sudah tahu. Saya sudah punya rasa, tapi berbeda masih susah. Kenapa? Takut diasingkan dari kehidupan kelompok saya. Nah, ini yang kacaunya. Jadi kita lebih peduli manusia daripada Tuhannya manusia. Wa takhtar, dan kau harus memilih. Ingat, empat itu. Tahu, punya rasa, harus terlihat berbeda, dan harus memilih. Manusia itu harus memilih. Hidup itu memilih. Jika ada bilang hidup tuh yang enggak bisa dipilih dari hidup itu, satu, di mana saya lahir? Anak siapa saya? Iya kan? Saya enggak bisa pilih. Sama seperti orang bilang, "Ustaz, saya cinta betul sama dia." Cinta itu tak bisa dipilih. Tapi ketika dia kita cinta itu muncul, lalu kita ingin mengaplikasikan cinta, saat itu kita bisa memilih. Setiap berhubungan dengan perbuatan selalu kita bisa pilih. Apapun itu. Apapun itu, selalu bisa kita pilih. Maka tugas kita memilih tempat yang benar, cara yang benar. Ingat, memilih yang benar di tempat yang benar dengan cara yang benar di waktu yang benar. Itu tugas kita. Semua udah ada, nggak perlu kita bikin lagi. Semua udah ada. Tugas kita hanya milih saja. Kita punya teman jahat, punya teman baik. Tahu kita yang mana kita pilih. Kita punya kesempatan untuk sholat, punya juga kesempatan untuk meninggalkan sholat. Siapa mana kita pilih? Kita punya kesempatan untuk bersedekah, kita juga punya kesempatan untuk tidak mau berbagi. Yang mana kita pilih? Kita harus pilih. Makanya ilmu, rasa, supaya ilmunya ada penghayatan. Yang ketiga, harus ada perubahan. Supaya untuk membedakan kita dengan orang yang belum ada ilmu dan rasa tadi. Nah setelah itu, tiga ini sudah, baru kita bisa memilih. Makanya kenapa orang susah memilih? Memilih antara ke masjid, nggak ke masjid. Kenapa? Karena tiga hal ini belum ada. Seperti anak kecil itu nggak bisa memilih dia. Dia kalau diajak ayahnya ke masjid, dia pergi. Kalau nggak diajak ayahnya, dia tidur. Kenapa? Dia belum ada ilmu, belum ada rasa, belum bisa membedakan. Makanya nggak ada orang marah sama anak kecil.
Makanya kalau orang sudah gede, umur sudah 20 tahun ke atas, apalagi sudah 40 tahun jadi bapaknya orang. Ya kan udah jadi bapaknya orang, udah ada dana. Berarti kan udah bapaknya orang. Udah jadi bapaknya orang, tapi masih gak berubah. Berarti masih anak ke? Perlakukan dia seperti anak kecil. Lulus-lulus rambutnya. Kapan gedenya mu ya? Walaupun umurnya udah 40 tahun. Kenapa? Belum ada ilmu, belum ada rasa, belum ada perbedaan, perubahan. Nah kalau ini sudah ada, kita baru bisa milih. Baru bisa milih. Orang tahu bahwa babi itu haram karena sudah ada ilmunya. Coba kalau orang Islam tinggal di Eropa sana, di Amerika sana, hidup di tengah masyarakat yang makan babi, dia nggak tahu bahwa babi itu haram. Dia makan juga babinya haram. Babi haram itu. Karena dia tidak tahu. Sehingga rasa bahwa babi itu tidak boleh didekati karena ada perintah Allah dan saya takut Allah murka, nggak ada pada dia, pada bab babi. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Maka harus ada ilmunya dulu. Maka nuntut ilmu itu hukumnya wah, wajib. Setelah itu, ilmu yang udah dipelajari itu rasanya udah ada belum? Udah ada rasa tanggung jawab tidak dengan ilmu yang kita kedapatkan? Banyak orang sekarang punya ilmu, rasa untuk bertanggung jawab dengan ilmu itu nggak ada. Ngaji akhlak, tapi akhlaknya masih jelek. Ngaji fikih, fikihnya nggak benar. Ngaji akidah, sifat Allah suka dibolak-balik. Iya kan? Dia masih menisbahkan sifat mutlak pada diri, benar ngaji akidah segala macam. Jadi enggak ada rasa. Kemudian kalau sudahlah ilmu yang ada enggak dipakai, rasa enggak ditumunculkan apa membedakan dia dengan orang lain? Enggak istimewa. Orang yang seperti ini sampai kapan pun enggak bisa disuruh milih, enggak bisa memilih. Makanya coba lihat di pesantren. Di pesantren itu selalu saja anak nakal itu susah memilih. Dia selalu aja ke perosok. Yang jahat, yang enggak mau peduli dengan perkataan para ustaz, asatiz itu, biasanya begitu tuh. Susah sekali milih. Lama-lama balik lagi ke situ, lama-lama balik ke situ lagi, lama-lama balik ke situ lagi. Dia susah untuk keluar tuh susah. Sampai timbul tiga hal tadi, baru dia bisa memilih. Nah, kata Syekh Muhammad Ghazali, "Wala takhtaru illa al-qawiy al-qadir." Kalau engkau harus memilih, siapa yang kita pilih? Tidak ada satu pun yang akan kita pilih. Illal qawiyyal qadir, kecuali yang maha kuat dan yang maha kuasa. Kita kalau suruh milih istri pasti pilihnya dua, yang paling kaya yang paling cantik. Ini ada yang cantik semua, nggak mungkin kita pilih. Kita pingin pilih yang cantik, satu kita pilih, kita cari yang paling cantik, betul tidak? Kalau ada rumah di komplek ini 100 semuanya bagus, kita akan cari keliling dulu mana yang paling cantik, mana yang paling bagus dari rumah itu. Tapi giliran pilih Allah, iblis yang kita pilih, yang paling rendah. Padahal Allah kan nyuruh milih dirinya itu kan ngasih sifat asli kan. Sifat asli kita itu kita ingin dapat yang terbaik, dapat yang terbagus kan begitu. Cari istri yang terbaik, yang terbagus. Cari rumah yang terbaik, yang terbagus. Cari mobil yang terbaik, yang terbagus. Berdasarkan kemampuan kita. Kalau saya punya uang, saat ini 4 juta, dan saya harus beli jam tangan, saya akan cari jam tangan yang sesuai dengan uang 4 juta tapi yang terbaik menurut saya, betul tidak? Harganya 4 juta tapi yang terbaik menurut saya, yang ketika saya pakai bangga betul saya, betul tidak? Terbaik kita cari. Makanya ada orang 4 juta itu kalau nyari jam di toko online bukan sekali nyari langsung beli, enggak, setengah jam dia mutar ke Tokopedia, ke Shopee, ke sana kemari, dia bolak-balik hanya untuk nyari 1 jam. Apa alasannya dia bolak-balik nyari terbaik, terbagus, betul tidak? Tapi ketika milih Tuhan, malah iblis yang dipilih. Padahal iblis yang paling rendah, Allah yang paling tinggi. Kita ini gak waras sih sebenarnya. Ini kan gak waras namanya. Jadi banyak sekali ketidakwarasan dalam hidup ini sebenarnya. Kalau mau dilogikakan, banyak sekali ketidakwarasan. Banyak orang-orang yang tidak waras. Ketika dia suruh pilih makhluk yang terbaik, tapi ketika suruh pilih antara Tuhan dengan makhluknya, dia pilih makhluk. Dia nggak pilih dia Tuhan. Yang makhluk yang dipilih yang paling rendah pula, yang paling hina. Siapa? Iblis. Iya kan? Nah, malam minggu ini sampai tadi saya ke sini, di jalan. Saya dari pasar minggu ke sini sejam. Kenapa? Dari sepanjang Margonda sampai ke sini. Itu tadi yang masuk ke tol, yang di sini, itu sekilo ke belakang sana itu macet total. Karena ada konser musik. Ada konser musik di situ. Malam minggu ini, yang coba kalau di konser musik itu tiba-tiba datang malaikat maut. Datang malaikat maut di situ tuh. Tiba-tiba datang malaikat maut. Nah, ini dialah mainanku malam minggu ini, kata malaikat maut. Mau jadi apa itu? Mau jadi apa?
yang joget-joget, yang koplo-koploan joget, yang nonton koploan, jadi apa? Sama semua rata itu kan? Jadi begitu hakikatnya. Jadi banyak sekali ketidakwarasan sih sebenarnya dalam hidup itu. Kalau enggak ada pintu taubat, enggak ada orang masuk surga itu. Kosong itu surga. Kalau enggak ada pintu taubat, pintu pengampunan, surga itu kosong. Kita ini masuk neraka semua. Karena enggak ada yang layak masuk surga. Kalau enggak ada pintu pengampunan. Ada pintu pengampunan, enggak ada pintu rahmat, enggak ada juga orang bisa masuk surga. Kenapa? Karena enggak layak. Amalan kita tuh enggak layak buat masuk surga. Ditimbang-timbang tetap enggak cukup kok masuk surga. Masuk surga nikmatannya abadi selama-lamanya, orang kita cuma sholatnya mungkin 20 tahun cuma. Mana cukup? Puasa setahun sekali 3 bulan, banyak juga yang bolong-bolong. Iya kan? Ada yang melengkapinya dengan qadha. Bukan karena qadha karena haid dan nifas, bukan, karena malas puasa. Pas lagi puasa datang teman bawa samsu. Ngiler, enak juga nih sama kopi pagi ya. Buka puasa padahal baru sahur tadi makan. Macam-macam punya dia. Nah,